Kita di polling sayang. Oke, kalau aku cuman mau bilang Syakir, satu itu belum menjadi bagian, jangan terlalu cepat puas. Ini ajang pembelajaran untuk menjadi seorang sutradara yang lebih baik dalam segala hal. Satu itu bukan berarti kita harus yang banyak penontonnya menghalalkan segala, bukan. Tapi sedikit pun kalau orang yang menonton itu menghargai karya kita, itu indah. Betul. Bukan berarti banyak itu menjadi sebuah kebanggaan, bukan. Jangan melihat atau menilai dari banyaknya atau tidaknya penonton yang apa yang kita bikin, apa yang kita buat. Bukan berarti dikit itu tidak baik, bukan berarti banyak itu juga tidak baik atau baik. Kalau ada orang yang mendapatkan lebih baik, itu rezekinya. Bukan berarti rezeki kita itu harus segitu mengikuti orang, itu tidak gitu. Jadi menurut aku, satu ini pembelajaran, kedua lebih baik, ketiga lebih baik, keempat lebih baik, dan jangan cepat puas untuk apa yang sudah kita bikin. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin yang lain banyak ajarin di hal-hal teknis dan lain-lain. Tapi setiap aku ketemu ibu, pasti itu dapat hal-hal non teknis, tapi bisa apa ya? Bisa jauh membuat aku loncat semakin tinggi juga gitu. Nasihat-nasihatnya, kayak di lokasi tuh yang tegas, paling gitu, paling tegas tuh ibu gitu. Alhamdulillah akhirnya kan usia. Apa namanya, lumayan lancar dan lain-lain gitu kan ketika syuting ya, karena ditegesin juga sama ibu gitu. Dan di sini kan pemberantapan ibu, scene-nya sama ibu terus, jadi pasti selalu dikasih nasihat sama ibu. Kalau Syakir sih sebenarnya bersyukur dan berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan, khususnya fans-fans. Dan benar banget kata ibu, di pertama ini jujur, orang kan tanya kira-kira berapa penonton gitu, tolong gak segini penonton gimana segala macam. Syakir jadi aja masuk bioskop aja tuh alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah gitu. Maksudnya sangat bersyukur gitu. Itu adalah sebuah ketidakmungkinan juga. Bahkan teman-teman yang seumuran, bahkan seprofesi dengan Syakir, beberapa yang muda juga, akhirnya mereka juga memberikan support kan. Iya. Kita aja beberapa ada yang nyerah akhir gitu. Saya umur 21 kerjanya main ML sama rebahan. Ya, udah berkarya luar biasa loh. Waduh. Mereka ngasih support segala macam gitu, masuk eksperimen, masuk bioskop itu enggak mudah gitu. Tetap semangat, jangan sombong, pasti tetap rendah hati. Ya itu pasti selalu jaga. Makanya yang paling Syakir senang di saat begini sebenarnya bukan pujian tapi justru masukan. Luar biasa, tepuk tangan dong.